Khusus Sat Narkoba Polrestabes Surabaya Jawa Timur berhasil meringkus seorang oknum pegawai Jasa Marga. Pelaku diringkus karena kedapatan membawa narkoba jenis daun ganja kering. Pelaku pada saat waktu itu sedang melakukan patroli di jalan tol. Gile nih orang, patroli pakai mabok segala. Kesambar truk baru tahu rasa lu. Ini dia selengkapnya. Laporan masyarakat adanya pengguna narkoba di jalan tol diselidiki tim khusus Sat Narkoba Polrestabes Surabaya, Jawa Timur. Hasil penyelidikan polisi dengan dipimpin Ibtu Yudi Triananta Sebul Mama, Kanit Tim Sus Sat Narkoba Polrestabes Surabaya, polisi bergerak cari pelaku. Jadi kita lakukan pengembangan terhadap tersangka N yang sudah kita amankan sebelumnya. Setelah itu kita kembangkan ke tol Gempol Pandaan, dan kebetulan target kita sedang melaksanakan patroli. Dari informasi yang diterima polisi sangat dikejutkan bahwa pemakai narkoba jenis ganja adalah seorang pegawai Jasa Marga. Begitu mobil pelaku dilihat, dan cepat polisi lakukan penangkapan. Petugas lakukan penggeledahan. Kamu keluarin. Yuk, sini kena. Buka, ambil. Buka. Tunjukkan. Mau patroli bawa kayak gini? Enggak. Iya. Ini apa ini? Itu dari dokter, dah. Dokter apa? Saya ada suratnya, dan. Dokter. Pelaku berinisial AT tak berkutik ketika petugas dapati barang bukti. Dua paket ganja beserta tersangka dibawa polisi untuk pemeriksaan. Kamu patroli bawa barang ini? Iya. Sementara patroli? Enggak. Hah? Cuman ini hari ini aja. Iya, tadi patroli kan? Pas lagi patroli kan? Siap. Iya. Bawa barang ganja? Siap. Biasanya siap di mobil? Enggak. Terus ngapain dibawa-bawa? Ya, cuma hari itu aja. Hari ini aja. Hari ini aja? Iya. Yakin? Iya. Nanti kita iniin ya. Tapi bisa lebih dalam ya. Siap. Kamu tunjukin semuanya, jelas gak? Siap. Kini polisi masih melakukan pengembangan, mencari bandar besar ganja tersebut. Pelaku AT dikenai pasal undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.